Esme. Yes. Ending yang sangat membanggakan, guys. Oh, tidak bisa, guys. Oke, guys, hari ini kita bakal kembali menggunakan Angela 3, guys, ya. Karena nih, kalian lihat sendiri nih ya, Angela 1, semuanya pakai Angela 1. Kita bakal buktikan lagi, guys, sekali lagi nih, guys, ya. Angela 3 itu tidak terkalahkan sama sekali, guys, ya. Ini kita bakal langsung aja ambilnya kemana, guys? Ke Kagura. Ih, diambil, guys, sama dia, guys. Emang kupret nih ya kalau kayak gini ya, gua ambil Luoyi aja lah, guys. Karena Luoyi itu bakal jadi Saphir, guys, ya. Jadi ini kita sebetulnya mainnya combo-kombonya sih sebetulnya itu aja, guys, ya. Antara kalian ke summoner, antara kalian ke elementalis gitu ya. Ini mungkin early-early-nya bakal agak berat, guys, guys. Ini kalau kalian mau ngumpulin Cyclops juga boleh. Ini kan bisa ke Faramis, bisa ke Saber. Nah, dapat Faramis tuh. Ada pagi-pagi Faramis 2 biji. Kalian mau Faramis 2 biji? Boleh. Epic nih, Bas, Bang. Senggol dong. Ouch dulu kita ya, guys, ya. Ini pagi-pagi kalian bisa dapetin Faramis banyak kalau mau, boleh. Mau apa lagi, guys, ini kita, guys? Saphir. Zilong itu kan bisa jadi ini ya. Dapat shield awal-awal. Menang konten ini ya, Bang. Siap. Masalahnya ini udah pasti menang, guys. Tenang aja, guys. Ini dapat jadi apa nih, guys? Kita gambling ya. Jadi alpha ya. Alpha kalau kalian mau masukin dulu boleh. Iya, siap. Ya, iya, siap dah, guys. Awal-awal Cyclops-nya langsung maju ke belakang. Sulit juga, guys. Cyclops-nya langsung maju kayak gitu ya. Rak, cetro. Diludahin masih belum ada rasa. Dia juga masalahnya bintang 2, guys, itunya, guys. Siapa alpha-alpanya, guys, ya. Udah lagi, mati dulu. Tinggal Cyclops-Cyclops-an, guys. Skill-nya cepet tuh ya, ini orang ya. Kayak gitu mainnya. Hokinya begitu, guys, ya. Tinggal setitik, guys, ya. Harga 3 dong. Kagura nih ya. Jadinya emang selalu seperti itu, guys, ya. Entah kenapa, guys. Dan gue main ke magic aja ya, kayaknya ya. Aduh, magicnya dicampur apa ya? Mystic Buro kali ya. Karena magic dicampur Mystic Buro kuat-kuat aja, guys. Ini kalau kalian mau jual boleh, jual boleh. Kalau menang kita jual Zaskianya, guys, ya. Ini masalahnya menang gak nih? Kalau hypernya di Esme boleh. Esme itu kan kita bisa dapetin dari Kagura, bisa dapetin dari Aldous, ya, guys, ya. Ada dua kesempatan, guys. Ada dua kemungkinan. Alpanya masih kuat di depan. Kayaknya sih menang sih nih. Oke, kita bakal main magic ke Blaze Bounty ya sepertinya, guys, ya. Oke, gini dulu. Belum ada yang terbuang skill kita, guys. Ini ambil, mau next slot boleh. Magic lagi dong. Guys, boleh kayak gini. Penting tuh hero-hero pada jadi. Nanti ini kalau misalkan kalian mau Aldous ini masih bisa jadi Dirot, masih bisa jadi siapa lagi, guys? Masya masih bisa jadi Esmeralda. Syukur-syukur sih jadi Esme sebenarnya, guys. Cuma kan nggak ada yang pasti ya dalam dunia ini, guys, ya. Iya. Udahin dah, Miss. Ini makanan lo semua, Miss. Deket-deket itu, Miss. Tak. Mantul, tapi tetap kagak mati, guys, ya. Oke, 82. Syukur-syukur kita bakal dapat buku nih, guys, kalau bagus-bagus. Kalian pengen bikin Hyper Esme nggak? Wanjir, guys. Leo ya. Wah, nggak bisa, guys. Agak bertabrakan gitu ya kalau mau ngambil Leo, guys. Kita ambil yang penting-penting dulu aja ya, guys, ya, buat magic. Felin Blade salah satu item yang kuat. Wih, si Damprut sampai ngambil Oracle, cok, pagi-pagi, cok. Si Damprut main apa ya, guys, ya? Nggak mau BOD, nggak mau DHS dia, guys. Dia nggak mau BOD, nggak mau DHS. Buset. Ajib, guys. Ini bintang 2 minimal, kasih item. Ini sebelah sini. Aldousnya 2. Ini buang dulu ya. Sabar nih ya. Gue pengen pencet ke Aldous sebenarnya. Tapi pengennya sekali jadi, guys. Kalau jadinya Esme bagus. Kalau enggak kita jadiin yang lain juga enggak apa-apa, guys. Oke,
Kayaknya sih bakal ke Blaze Bounties. Kalau ngumpulin Esme harusnya naik ke atas ya guys ya. Atau kalian mau main di 6 makanin Cyclops demi Faramis juga gak apa-apa guys. Karena gue sekarang lagi mau jadi duta Faramis Indonesia nih cok. Ini ada Faramis, mainin Faramis mantep banget tuh ya. Dulu Kimi jadi Roger. Wuduh guys. Ini jadi. Lu mau core wrestler aja gak? Mau core wrestler aja gak guys? Esme-nya juga jadi guys. Mau core wrestler tapi belum ada wrestlernya. Waduh, Cyclops-nya juga keluar guys. Mabok. Sabar ya, ini belum bisa nih guys ya. Kayaknya Aldos-nya harus gue rubah jadi Esme sih guys. Agak gambling gak apa-apa kali ya. Boleh gak agak gambling dikit? Soalnya kalau ini jadi Esme, Esme gue 5 loh. Nah, kalau ini jadi Esme, Esme gue 5 loh guys. Ayo. Sayang nih ya Aldos dibuang. Kalau sampai dia jadi dirot kan agak melelahkan tuh guys. Gara-gara gue awal-awal gak dikasih main summoner guys ya. Jadi agak sedikit berantakan guys mainnya guys. Esme lagi. Esme lagi guys. Esme bintang 2. Oke, gini dulu kita mah santai aja. Abis ini kita naik slot guys. Esme bintang 2, pakai ini, pakai ini. Ya, syukur-syukur dapat Blatwings kayak dapat apa kayak Dominance Ice Lightning Tarantula. Dominance boleh deh. Oke, Star Core-nya yang enak kan apa nih guys? Yang setiap skill dapat shield tuh bagus ya buat Esme guys. Wah, gua enggak mau yang ini guys. Ganti. Fire. Oke. Pakai fire enggak apa-apa. Kalau pakai fire sih tetap ke Faramis sih guys mau gimana pun nih guys. Lebih nampol ya guys ya. Itu nampol senampol-nampol ya guys. Esme. Yes, gitu guys. Harus selebrasi tuh ya. Ya mudah-mudahan masih bisa ngendong, masih bisa ngangkat. Kita kan mainnya darah putih, bang. Give DM dong, mau beli skin. Wih, minta-minta. Gak boleh ya, tradisi ya. Itu jadi minta-minta tuh jadi tradisi, gak boleh guys. Kalau dikasih syukur, tapi gak boleh minta-minta guys ya. Ini kita bakal dapat tambahan gitu. Kalau mau ke Blaze Bounties masih sangat boleh. Kalau Esmeralda begini emang boleh guys ya, pagi-pagi Esmeralda sebanyak ini guys. Kita jadiin darah putih dulu guys. Lu mau darah putih, tenang, gue isepin darah putihnya guys. Aduh, ini kayaknya habis waktu deh. Habis waktu gak? Goyang. Oke, ganteng. Kagura bisa jadi Esme sebenarnya. Kagura bisa jadi Esme. Ini bisa jadi sebelah sini. Refresh dikit, ada Esme lagi. Refresh lagi, lu bercanda lu. Nope. Gua pikir sehoki itu kan. Esme bintang 3 dalam waktu yang cepat tuh, waduh, idaman banget gak sih? Ada Popol Kupa di sebelah situ, putar-putar dulu Mek. Nah, gitu aja Mek. Pokoknya TB-TB dulu Mek. Ya kita mah santai dulu aja. Abis ini lu mau next slot juga boleh nih ya. Siapa yang bakal jadi duit? Oh, Zaskia. Boleh. Zaskia bakal jadi duit, guys. Mati dong Faramis gua. Waduh, guys. Dikroyok rame-rame, guys. Kayak begini, guys. Puter-puter. Bisa nggak ini mati satu? Biar duit kita banyak, guys. Wih, gila. Gebukin anjing ini capek, ya. Cok. Esme janda. Esme janda, siap? Oh! Nope. Aduh, tadi udah enak-enak, tiba-tiba seret ya guys ya. Ini lu mau kasih Kagura boleh, kasih Cyclops juga boleh guys ya. Udah nggak boleh kelamaan ini guys, ketemu cacing lunyu. Cacing lunyu, pagi-pagi udah nyala belum dia itunya? Wih, necrokipnya hampir nyala lu dia guys, ngeri banget. Ngeri banget guys, ludahin miss. Kalau Faramis udah ngeludah lumayan tuh sakit tuh guys. Esmeralda ini butuh damage sekuat-kuatnya nih guys. Duh. Kalau masalah damage sih Faramis tetap rajanya, cok. Ya, si Esmeralda itu tukang TB sebenarnya. Tukang TB lu mau jadi damager, Bang. Naik habis ini, Faramisnya ludahnya ke kiri, nggak dapat apa-apa dong gua. Kalau dia ngeludahnya ke kiri gitu, guys. Darah 58 nih ya. Rencana sih bikin Hyper Esme, guys. Mudah-mudahan aku berhasil ya, guys ya. Aldos bintang 3 boleh. Esme pakai ini boleh, pakai ini boleh. Pakai Kadia boleh gak? Esme Kadia boleh gak?
Esme Kadia. Jangan kali ya. Aku ambil domain dulu guys, banyak-banyak guys. Masih bisa buat Aldos juga ya sebenarnya ya. Nah, wow. Gini dulu kan boleh guys. Satu kasih sini, satu kasih Faramis. Oke, bakar-bakarnya tetap di Faramis ya kayaknya ya. Kasih dua Faramis, Faramisnya pakai ini. Di sebelah sini. Gini dulu dah kita dah. Ke Starcore baru bisa nyalain ke 4 Ablaze Baptist-nya. Syukur-syukur cocok sama Esmeralda kita guys ya. Kalau Esmeralda full darah putih juga boleh kan sebenarnya kan. Ini gue lagi mencari 3 butir Faramis lagi nih guys biar lebih kuat. Udah lagi miss. Faramisnya nggak mau ngebunuh-ngebunuh nih guys. Itu tuh di atas dulu tuh yang dibunuh tuh guys. Ludahin ya, matiin ya Zaz-nya ya. Mati nggak Zaz? Buset sih Zaz-nya nggak mati-mati guys. Zaz-nya nggak mati-mati guys ya. Putar dulu. Ya, gebukin proco-proconya dulu guys. Sip. Goyang-goyang. Mati kamu guys. Pelan-pelan kita main ke slot 8 guys. Dapat Starcore yang shield ya. Bang jangan disenggol terus bang. Ya gimana dong? Bagaimana dong guys? Cyclops. Kalau lu mau makanin jadi Faramis boleh. Nah. Setiap Cyclops jadi Faramis kan enak ya guys ya. Ini ada ini boleh juga nih guys kalau mau ujung-ujungnya ke Necrokit. Kayaknya bakal lebih membantu kita kalau ada golem-golem yang bisa kita pakai. Monyetnya langsung ke belakang, putar-putar dulu. Itu bunuh Esmeralda tuh lama tuh guys ya. Lama banget harusnya guys. Udah. Cus-cus. Monyetnya kagak mati. Monyetnya kagak mati guys. Vexana udah nge-skill belum? Udah ya? Kok nggak kelihatan golemnya? Cepet banget matinya guys. Siapa yang mau bunuh Vexana? Nggak ada yang mau bunuh guys ya. Nggak laku guys. Vexana lagi. Esmeralda. Nggak ada yang bisa sentuh guys. Santai. Kita belum boleh next slot nih ya, sampai Pak Ramis jadi guys. Karena ya mau gimana pun kita masih membutuhkan sedikit Pak Ramis guys. Pak Ramis. Nah ini Pak Ramis jadi gak sih? Pak Ramis. Kurang satu ya, kurang satu kan. Ablaze Bounties apa sih yang mantep guys? Secret of Stars ya. Arcana Ablaze Bounties itu apa? Bisa dapetin kopi-kopinya. Kita gak perlu guys ya. Win apa win? Tech Speed. Tech Speed boleh sih. Kristal Saber gak butuh. Floor Mirror boleh. Item Magic lagi, buku sangat di Winter. Ya, Winter boleh lah guys. Kasih kesini dulu. Oke, kita bakal langsung lihat aja Ablaze Bounties-nya mana. 3 basic attack, next basic attack will cast Rain of Arrow, freeze target. Roll tapi takut gagal. Udahlah pakai aja guys. Kita mah pakai-pakai aja yang ada guys ya. Tetelin dulu para bisa jadi. Ya, ada Julianto ya guys ya. Kalau kalian mau ke Julian udah bisa belum? Satu di sebelah sini. Satu lagi di siapa guys? Satu lagi magenya guys. Cyclops-nya habis ya? Cyclops-nya habis guys. Cyclops-nya habis guys sepertinya guys. Cyclops-nya ketinggalan tadi ya. Mestinya enggak usah pakai Vexana dulu pakai Cyclops guys. Oke, kita biarkan dulu Faramis gue pakai api-api. Esmeralda gue 3 kali hit bisa ngebikin Rain of Arrow guys ya. Rain of Arrow lumayan tuh guys. Bisa beku-bekuin cowok Esme gue cowok. Esme pembeku nih ya. Dibunuh susah, beku-bekuin mudah. Musuhnya gak ada purify, rata ya harusnya guys ya. Cakep. Ini ambilin dulu magenya. Syukur-syukur kalau misalkan sekarang mau nyalain satu lagi apa? Weapon Master kali ya. Kadita cepetan lah siapa kek? Kadita. Woi. Nah, Kadita dapat nih ya. Ini kan lumayan. Magenya jadi. Berarti kalau ngeludah udah pasti kebakar satu RT tuh ya. Kadita itu dapatnya dari mana guys? Kalau nggak Julian? Dari Julian ya? Tapi Julian masih bisa jadi Jilong guys. Nggak pasti ya tuh jadi Kadita. Bekuin dulu dah. Bekuin dulu dah guys. Ya ini namanya Esmeralda pembeku cok. Esmeralda bisa beku-bekuin. Rese banget tuh. Rese banget tuh. Oke langsung kita naik aja guys. Badang jadi apa cok? Badang jadi Cloudo ya. Rangkonya bakal kita lepas. Kita kasih Cloudo. Karena nanti late game ini kasih ke Cloudo juga enak-enak aja nih. Kalau dapat attack speed. Sah-sah aja kan. Ini kita kesini dulu. Kita ambil kesini dulu. Weapon Master-nya dapet, Cloudo masuk ke sebelah sini, dimasuk ke belakang, Kagura di sebelah sini, Kadita, Hayabusa jadi?
Hayabusa jadi Kadita ternyata guys, lumayan. Kalau Kadita bisa bintang 2 kan lumayan. Taruh aja sebelah sini dulu. Core tetep ya guys ya, Esme dan Pak Ramis. Wong Esme gue bisa kasih Reign of Aero kok, santai aja guys. Reign of Aero. Esme tapi bisa beku-bekuin nih guys ya. Pak Ramis sudah hilang semua nih. Beletak. Lumayan. Kadita, nyelam yuk. Nyelam yuk. Ces. Lumayan, udah lagi. Itu Leomortnya bisa enggak sih kita matiin? Bisa lah, bekuin aja guys. Bekuin aja guys. Wih, ini apa-apaan kok bisa hidup terus? Padahal udah kita bekuin loh. Nah, kalau misalkan ini sih, bentar, gue lagi mikir nih guys. Mau pakai wrestler gak ya? Ini boleh buat Claude. Kita bisa kecilin orang ya sebenarnya ya. Udah lah, gue ambil aja lah. Bisa buat Claude guys sebenarnya guys. Karena nih kalau udah late game, Starfall Blade itu, nilainya tuh makin bertambah guys ya. Awal-awal biasa aja. Makin lama makin kuat sebenarnya. Ini pasoknya di SM dulu boleh. Ini cacing unyu di sebelah sana boleh. Kayak begini dulu. Oke, gini aja dulu guys. Tiga pentolan paling depan ya. Ada Vexana bintang 3. Vexana bintang 3 di flicker guys ya. Goyang dombret, goyang dombret. Udahin. Cos. Mantap. Terbakar api asmara guys ya. Goyang-goyang, goyang-goyang. Esmeralda pembeku, cok. Ludahin lagi. Kalau damage sih Paramis. Esmeralda tuh tukang TB dan tukang ini guys ya, tukang kecilin orang, guys. Iya, masih menang gua. Ini si cacing yang susah sih dibunuh sini. Dari tadi PR-nya di cacing ya, guys ya. Cacing menggunakan Leomord dengan tambahan attack speed. Bye-bye. Kalau kita nanti bisa dapat buku sih kayaknya bisa memberikan perlawanan sebetulnya, guys. Ada Claude lagi. Moskop tuh jadi apa? Yes, tes guys. Gak main ya. Oke, gini dulu gak sih? Bang, jangan tiru combo gua ya. Apa combo lu? Ah, biasa aja combo lu mah. Combo lu biasa aja ya. Sama combo juga. Iya, iya. Oke, ini kita harus kasih ke Claude kayak sepertinya. Ya namanya Blaze Bounty Water ya. Di Claude untuk late game udah paling bagus guys sebenarnya, guys. Paramis beku dulu. Ludain. Ludain, mati. Waduh, nambah lagi darahnya, cok. Nambah lagi, cok. Wah, hilang sih. Itu udah tinggal yang asli nih ya. Udah gak ada immortalnya lagi ya. Cakep. Cakep. Mati. Mati. Full CC kita, cok. Cacing unyu juga sepertinya terbantai sekarang. Apakah dia akan berkata-kata lagi, guys? Duh, ini mah. Tinggal ngerol-ngerol aja ya sebenarnya ya. Kalau ini gue dapet kristal mage lumayan. Ditunggu kontennya bang, siap. Ya, ini dia bakal lawan kita. Leomordnya bintang 2. Hypernya di sebelah sini. Sebenernya ini 6-4-3. Kombonya sih cuma setengah-setengah tuh sebetulnya guys. Wah, glowing dapetnya cok. Kalau dikasih glowing sih aku mau-mau aja guys ya. Dikasih glowing sih mau-mau aja ya. Ini kan jadi Julian lagi nih. Julian gue banyak guys sebenernya guys. Kadita lagi, ini gue gak mau. Lepas dulu ya. Vexana kayaknya kita gak main sih. Gue cuma kasih sedikit tambahan item ke si Paramis ya guys ya. Biar ludahnya makin sakit guys. Kalau Paramis sudah pegang item begitu guys. Ini sekali ludah guys. Roto cok. Ludah. 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 Sakit. Nanti kita bakal bantai si ininya ya. Paramis kita bantai pakai Esme guys. Bisa gak? Bisa gak guys? Paramis bantai pakai Esme bisa gak? Duh, sakit amat. Kok dia gak bisa diapa-apain sih? Gak bisa diapa-apain loh guys. 24, darah segini. Ini naik dulu. Kayaknya harus pakai Kadita tuh ya. Kalau gak Kadita, Julian ini. Harapannya guys. Juliantono. Dapet Juliantono gue guys. Juliantono dapet. Ya kan, kalau kalian mau kasih ke mage. Wait a minute. Boleh. Juliantono begini. Paramisnya yang tengah. Pakai ini. Esme tetap di sebelah sana. Nanti kalau misalkan kalian just in case mau ke Claude masih boleh banget ya guys ya. Mainnya gue taruh agak jauh dikit ya guys. Buat bantai-bantai yang lain dulu ya. Ini karena Julian nih kayak begini tabrak nih. Naik semua nih. Julian. Yuk Jul. Naikin Jul. Ratain Jul.
Kalau Julian udah sekali naik kayak gitu guys, rata guys harusnya guys. Pecah. Tinggal kita bunuh aja nih ya kalau bisa nih ya, Om Leo-nya ya. Om Leo, buku dulu ya. Mati ya. Be. Digangguin. Jangan kasih gerak dulu. Pokoknya kalau Leo mer kayak gitu dia dapetin apa tuh namanya, kalau darahnya makin kecil damage-nya kan makin sakit tuh ya. Emang harus kita kerjain caranya kayak gitu guys ya, harus sekali jebret hilang gitu ya. Monyet ini kalau kalian mau jadiin monyet boleh nggak? Boleh aja sih, cuma buat AP juga guys masalahnya guys, nggak buat AP tuh ya. Dapat jadi apa ini? Julian lagi kebanyakan bang. Oke, ketemu cacing unyu. Seru dong. 2 sebelah sini, ludahin sebelah sini, Esmin sebelah sini. Yang ditarik sebelah sini, Aldo sebelah sini. Oke, waktunya kemenangan kita. Esmeralda beku-beku, Julianto sekaligus pakai api guys. Sekali jebret, hilangnya rata nih. Rata. Waduh, sakit amat guys. Ada Winter lagi ya, jadi nggak mungkin nih bisa dibunuh sama Leomord guys, karena kita pegang Winter guys. Naik, cerak, biar. Waduh, masih ada tambahan darah lagi guys. Kenapa tuh bisa ada tambahan darah lagi? Cerak, mati. Aduh, lawannya tinggal by one sama dia pula. Menang nggak nih? Menang nggak guys? Kalau dia keluarin Golem nih, gua kalah nih kayaknya. Keluarin Golem kalah. Wah, ya. Kok bisa bertahan gitu sih guys? Itu pakai apa tuh ya? Itu pakai apa tuh guys bisa bertahan gitu guys? Juliannya begitu. Ada mage. Ada slot. Mage aja lah ya. Slot kita nggak butuh kan? Kalau ini kalian sebetulnya mau kasih buang siapa tadi magenya? Ada satu mage harus kita buang kan, Julian. Esmeraldanya kenapa tadi matinya cepet banget guys? Kagura kita nggak main. Ini istilahnya kalau kalian pengen masukin sedikit yin boleh. Claude gue kenapa nggak keluar-keluar ya? Weapon master sedikit boleh. Kok weapon master gue tadi hilang sih? Claude-nya pakai ini, gue pakai ini, pakaiin ini. Terus kita kasih ini dulu deh. Sepertinya Claude-nya membutuhkan item ini guys. Dah. Laudanya gue kasih item, weapon masternya gue nyalain. Tadi weapon masternya apa yang gue keluarin ya guys, sampai gak nyala lagi guys. Oh, si Prengko cowok. Putih, bekuin semua. Udah pasangannya kayak gitu guys. Esmeralda beku bagus sih bagus, cuma kayak Laude tuh udah ganggu banget guys. Ribet, lawannya ribet guys. Trot, bye-bye cacing hunyu. Wah, kita sampai terakhir harus menggunakan seluruh kekuatan kita. Jadi mungkin itu aja. Tukangan kali ini itu adalah kombonya Magic dicampur Blaze Bounties. Duitnya banyak ya, yang bintang 3 banyak. Yang anehnya Claude-nya nggak keluar-keluar ya. Jadi mungkin gitu aja. Di sini sekali lagi kita membuktikan bahwa kita bisa menggunakan Angela 3 dan bantai-bantai Angela 1 yang sebanyak ini guys ya. Jadi mungkin gitu aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Wes Lemons. Kita akan jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya guys. Bye!